Oki Kalerista Agustina Sofyan atau yang lebih dikenal dengan nama Oki Agustina adalah seorang aktris dan model tanah air. Ia diketahui lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 Agustus tahun 1982. Oki mengawali karirnya di dunia hiburan dengan menjadi seorang model dan artis peran. Ia bahkan sempat bermain dalam film horor berjudul Hantu Binal Jembatan Semanggi, Not For Sale dan sinetron Islam KTP. Oki diketahui menganut agama Islam, tepatnya sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sebelumnya, Oki diketahui beragama Kristen. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2003, Oki menikah dengan Sigit Purnomo Syamsuddin Said, alias Pasa Ungu. Dari pernikahannya dengan Pasa, Oki dikaruniai 3 orang anak, salah satunya adalah Kesia Alvaro. Sayangnya, setelah 6 tahun menikah dengan Pasa, keduanya sepakat untuk mengakhiri rumah tangga. Keduanya diketahui bercerai secara agama pada Agustus tahun 2009, sebelum akhirnya pengadilan agama memutus cerai pernikahan mereka pada tanggal 20 Januari tahun 2009. Usai bercerai dari Pasa, Oki menjalin hubungan dengan pesepak bola asal Malang, yakni Gunawan Dwi Cahyo. Keduanya bahkan sempat menikah siri pada Februari tahun 2012, dan meresmikan pernikahan di pada tanggal 13 Juli tahun 2012. Setelah 2 tahun menikah, pasangan ini pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Miro Matrazi Gunawan. Berikut biodata Oki Agustina. Nama lengkap, Oki Kalerista Agustina Sofyan. Nama populer, Oki Agustina. Tempat tanggal lahir, Kabupaten Bogor, tanggal 25 Agustus tahun 1982. Umur, 41 tahun. Agama, Islam. Anak, Kesia Alvaro Putra Sigit, Sakina Azalea Putrina Pasa, Nasya Anaya Putris Valentina Pasa dan Miro Matrazi Gunawan. Suami, Gunawan Dwi Cahyo. Pekerjaan, aktris dan model. Instagram, @okiagustina_.